Hai, so hari ni video berbeza sikit. Kita nak buat unboxing. Kalau korang tahu, aku pernah post pasal Naruto dengan Sasuke punya poster dekat sini. Aku pernah post story. And then hari ni dah sampai setelah 7 ataupun 8 hari tak silap aku daripada China. So kita akan unbox dekat sini je, simple. And jom kita tengok cantik ke tak cantik. Sebab apa yang aku nak buat ni, benda ni adalah decoration. Kalau korang boleh nampak di belakang aku ni, aku akan letak poster ni lah dekat belakang aku. So kita akan tengok lah dalam ni macam mana. Seperti yang korang tahu, aku beli dia RM110 tak silap aku. Dia boleh beli poster and dengan frame ataupun tak nak frame. Kalau tak nak frame dia murah lah, tapi kalau dengan frame dia mahal sikit. Okay, seperti yang korang nampak, aku akan keluarkan satu persatu supaya korang boleh nampak apa dia punya hasil daripada pembelian kita tu. Tapi tak apa, kita letak tepi dulu ni. Okay, firstly kita akan tengok. Ini adalah Naruto dan Sasuke berlawan. So kau boleh nampak lah dia punya design memang sangat clear. Kalau kau boleh nampak ni. And then ni kau boleh nampak ni Susano. Kau boleh nampak lah ni. And then ni 90 Force. Kalau kau orang boleh tengok, dia ni gabungan dia. Kalau korang nak tahu ni gabungan dia, kira belakang ni macam ni lah. Nampak? Tu dia badan dia. Gabungan dia lah macam ni. So kira yang tengah akan jadi ni Naruto, Sasuke dan Naruto. Memang cantik guys. Tak menyesal beli, tak menyesal. Lebar dia 50 cm, dia punya panjang 100 cm. So memang just nice lah atas ni untuk aku pasang tadi. So korang boleh nampak lah bila aku gabungkan jadi macam ni. Dia jadi cantik lah. Nampak? Cantik kan? Tunggulah, nanti aku dah pasang nanti, dia jadi lagi cakap lah. So kalau korang nak buat, korang boleh beli dekat Shopee. Memang sangat menarik. Dia punya ada macam-macam anime. Sebab aku ni boleh dikirakan sebagai otaku jugalah. So aku memang minat benda ni. So aku akan buat banyak lagi. Aku akan tukar renovate bilik aku kau-kau and jadi bilik gaming room aku yang terhebat 2020. Peace out.